Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tentang resep untuk Anda yang bermasalah dengan menstruasi, yaitu menstruasi yang berlebihan. Resep ini dikutip dari Dr. Zaidul Akbar, tentunya dengan bahan herbal dan minim sekali efek sampingnya. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dengan cara memencet tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan pencet juga tombol lonceng di sebelahnya supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video yang kita upload setiap harinya. Insya Allah, dengan minum resep ini, imun menjadi naik, stamina bagus, dan tidak akan masuk angin lagi. Langsung saja untuk bahannya yang harus disiapkan, yaitu kurang lebih 5-7 cm jahe atau sejempol jahe, 3-5 cm kayu manis, dan bisa juga Anda memakai bubuk kayu manis 1 sendok teh saja. Lalu madu secukupnya dan 1 gelas air panas. Cara membuatnya yaitu iris tipis-tipis jahe, lalu seduh irisan jahe dan kayu manis atau bisa bubuk kayu manis. Setelah hangat, tambahkan madu secukupnya. Untuk yang sehat cukup 1 kali sehari ya. Sedangkan yang mengalami prolong atau menstruasi berlebihan bisa diminum 2-3 kali sehari. Pola makan jangan lupa diperbaiki. Untuk laki-laki juga boleh ngeteh jahe dan kayu manis ini. Gejala menstruasi berlebihan yaitu yang pertama, perlu mengganti pembalut saat sedang tidur di malam hari. Yang kedua, durasi keluarnya darah lebih dari 7 hari. Yang ketiga, darah yang keluar disertai gumpalan-gumpalan darah berukuran sebesar koin atau lebih. Dan yang keempat, yaitu darah yang keluar terlalu banyak hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Selamat mencoba resep ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.